paling kuat untuk berhijab adalah diri saya sendiri, karena saya ingin memperbaiki, karena saya sadar so many flaws, I need to work on myself ASAP supaya saya bisa mendapat ridhonya Allah. Pakai hijab aja masih satu proses yang sangat luar biasa. It's a huge giant step. Jadi untuk bermusik, apalagi musik religi, itu tentu akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Saya harus mempelajari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terus harus mencari formula yang tepat. Yang pasti adalah at this moment saya bisa bilang bahwa saya jauh lebih cinta dengan agama saya. Saya jauh merasa lebih damai. Meskipun masih ada banyak hal yang harus saya lewati untuk lebih mengenal dan lebih mengerti. Jadi intinya sekarang lagi belajar dan belajar, lagi banyak baca buku, lagi banyak ke taklim dan pengajian-pengajian, lagi banyak bergaul dengan lingkungan yang saya merasa tepat untuk saya, supaya saya juga bisa berkembang. Rahasia? No rahasia! I don't want to sound cliche, but if you are happy, you love yourself, and you're happy, menjaga diri dengan healthy lifestyle, dengan pola hidup yang baik, dalam konotasi ya banyak minum air putih, banyak olahraga, banyak makan sayur dan makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Automatically your body is gonna tell you, you know, your skin will show, yeah, it's doing fine. Cinta adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan setiap manusia. Kadang-kadang kita bisa hancur karena cinta, kadang-kadang kita bisa sangat kuat yang luar biasa karena cinta. Cinta itu gak pernah salah. Kadang-kadang yang menjadi masalahnya adalah manusianya. Karena cinta is really satu hal dan satu anugerah yang sangat luar biasa yang saya berharap setiap orang bisa belajar untuk mengerti apa arti cinta sesungguhnya, dan semuanya pasti ada proses. Mudah-mudahan dengan menemukan orang-orang yang tepat, after so many failures, I finally found mine, so I'm happy.